أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم secara ringkasnya telah ditubuhkan oleh Mirza Ghulam Ahmad berasal dari Pakistan India yang lahir di India dan begitu asal keturunan dia dari Farsi. Misi Jemaat Ahmadiyah adalah untuk menghidupkan kembali Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan menegakkan kembali syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, di mana salah satu tugas yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan Imam Mahdi itu adalah yuhidina wa yufimu syariat. Tugas Imam Mahdi itu nanti adalah yuhidina, untuk menghidupkan agama, wa yufimu syariat, dan menegakkan syariat dan alhamdulillah Jemaat Ahmadiyah telah tersebar ke 189 buah negara di seluruh dunia dengan kekuatan jumlah pengikutnya 200 juta orang dan merupakan kurnia Allah Subhanahu wa taala semata-mata bahwa Jemaat Ahmadiyah telah mendapat taufik untuk menerjemahkan Al-Quran Al-Karim ke dalam 60 buah bahasa dunia. Ini merupakan satu kurnia yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Jemaat Ahmadiyah untuk menyampaikan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW ke seluruh musuh dunia. Dan untuk memenuhi misi itu tadi, menyampaikan Islam ke seluruh dunia, Jemaat Ahmadiyah sekali lagi telah diberikan kurnia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan teknologi terkini untuk menyampaikan ajaran Islam ke seluruh dunia, di mana satu-satunya jemaah Islam di dunia ini yang mendapat kurnia ini untuk menyebarkan Islam melalui satelit, di mana Jemaat Ahmadiyah mempunyai stesen televisyen sendiri yang berlangsung selama 24 jam tanpa henti, di dalamnya mengisikan berkenaan dengan kebenaran-kebenaran Al-Quran, kebenaran-kebenaran Islam dan kebenaran Rasulullah SAW. Intisari akidah Jemaat Ahmadiyah Muslim adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi saya sekali lagi ulang, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada yang lain. Itu intisari kan. Dan gustilah orang-orang yang mengatakan kami mempunyai akidah ataupun pegangan selain daripada itu. Dan Al-Quran merupakan kitab yang paling sempurna yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bagi memimpin umat manusia. Rasulullah SAW merupakan rasul yang paling afdal dari segala rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit secara ringkas pengenalan kepada Jemaat Ahmadiyah, di mana yang dikatakan oleh Dr. Rusi tadi, kita tidak ada perbezaan daripada segi akidah, cuma perbezaan daripada tafsiran. Itu yang perbezaan sedikit ya. Dari segi akidah kita sama mempercayai Allah Ta'ala yang satu, mempercayai Rasulullah SAW sebagai utusan di akhir zaman ini, dan mempercayai Al-Quran sebagai kitab yang paling sempurna yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kami Jemaat Ahmadiyah Muslim juga berpegang teguh dan mempercayai keenam rukun iman. Tidak ada rukun iman yang lain daripada kami. Begitu juga amalan kami adalah berdasarkan rukun Islam yang lima. Ucapkan kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sekali lagi saya mengatakan bahawa mustilah orang-orang yang mengatakan bahawa kami mempunyai kalimah yang lain selain itu. Salatullah salamullah ala ta'ha rasulillah salatullah. Til memperlihatkan ketinggian ajaran Islam dan keindahan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mampu menarik masyarakat Jerman ke dalam pangkuan Islam. I accepted Islam not because I was looking in Islam for some solution for my problems, but after a very long and very hard journey in the world of spiritual life and political life. I was amongst the student revolution, I was amongst the hippies, and at the end I found myself completely
despaired and hopeless. I was believing myself to be a Christian or a Zen Buddhist, and I had no interest in Islam, had no knowledge about Islam. And then I looked in Frankfurt, where I was living, if there's a mosque. And this was in 1969, and there was only one mosque at all in Frankfurt, and that was from the Ahmadiyya Muslim Jamaat. And I went there, and the Imam received me with smiles and welcome, and he gave me a better translation of Holy Quran, he gave me a prayer book, and so I started the way of Islamic prayer, and this was helping me to get rid of my sins and of my problems. And then in June 1970, I took Bayat and accepted Ahmadiyyat. Oh, I was a very strong Christian, and I was married, but when this marriage failed, and was I in a little crisis, yeah. And in this time I met an Ahmadi, this is my brother, and he told me about Islam. I was investigating Islam, and then I feel it's a better teaching than Christian, and so I accepted last year. Sekarang dakwah Islam di negeri Jerman sedang terus menyebar ke seluruh negeri Jerman. Saat ini jemaat Ahmadiyah di Jerman sedang merencanakan akan membangun 100 buah masjid di seluruh kota-kota penting di Jerman. Sebagian masjid-masjid itu telah selesai didirikan dan diresmikan. Masjid ini juga dilengkapi dengan perpustakaan yang menyediakan buku-buku dan brosur tentang agama Islam yang ditulis baik dalam bahasa Jerman maupun dalam bahasa Inggris. Buku-buku dan brosur dalam bahasa asing lainnya pun tersedia di masjid atau di tempat lainnya yang telah ditentukan, di mana ada acara pengajian atau acara perayaan hari-hari besar Islam. Pembinaan kepada mereka dilakukan baik oleh mubalig langsung atau oleh anggota jamaah lainnya. Mereka yang hatinya benar-benar tersentuh oleh ajaran Islam dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada mereka, maka mereka ini pun menyatakan dirinya masuk ke dalam pangkuan Islam. Mereka mengucapkan dua kalimat syahadah, Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu Informasi tentang Islam melalui buku-buku dan brosur adalah cara yang paling efektif dilakukan di negeri Jerman. Karena seperti masyarakat Eropa lainnya, masyarakat Jerman pun sangat gemar dalam membaca. Itulah sebabnya jemaat Ahmadiyah di Jerman mencetak dan menerbitkan berbagai judul buku dan brosur dengan berbagai bahasan tentang agama Islam. Buku-buku dan brosur ini dicetak dalam bahasa Jerman di samping bahasa Inggris dan bahasa-bahasa Eropa lainnya. Buku mengenai agama Islam yang paling populer di Jerman dan sangat digemari oleh masyarakat Jerman ialah Kitab Al-Quranul Karim dengan terjemahan dan tafsir dalam bahasa Jerman. Melalui Muslim Televisi Ahmadiyah, informasi tentang Islam terus-menerus didengungkan. Setiap harinya, tidak ada hari tanpa informasi tentang agama Islam. Sebabnya, walaupun dituduh dan dicap sebagai bukan Islam, jemaat Ahmadiyah berjuang terus-menerus menyebarluaskan pesan-pesan ajaran Islam ini dengan cara-cara yang penuh dengan kecintaan dan kedamaian. خلافت ہے مدیت ہے